Hai bro-bro masa kini, welcome back to my channel with me Jo Karisma. I'm Indonesian male grooming. Okay, di video kali ini Jo mau share ke kalian video no makeup makeup look. Jadi no makeup makeup look ini adalah kamu menggunakan makeup tapi itu tidak kelihatan, dan saya pikir video ini sangat bermanfaat, sangat worth it buat cowok-cowok yang ingin menggunakan makeup. Yes, jadi menurutnya Jo sih cowok menggunakan makeup itu, ini menurutnya Jo ya, itu tidak menjadi masalah selama hasilnya itu natural. Nah, kalau misalnya cewek menggunakan makeup untuk membuat lebih cantik, untuk membuat lebih flawless, kalau menurutnya Jo, untuk cowok menggunakan makeup agar kekurangan di wajahnya kita itu tidak kelihatan. Yes, oke, okay, mungkin buat kamu yang baru di channelnya Jo ucapin selamat datang di channelnya Jo. Please jangan lupa kamu like, jangan lupa kamu subscribe, dan jangan lupa juga kamu aktifin notifikasinya biar kamu tidak ketinggalan kalau misalnya Jo upload video baru. Almost forgot guys, channel ini Jo dirikan, Jo buat bukan sebagai ajang buat ngehina orang, bukan sebagai ajang buat menjatuhkan orang, menjudge orang, atau membuli orang. So, misalnya buat kamu yang tidak suka channelnya Jo, tidak suka videonya Jo, just close it. It's easy, right? Dan kalau misalnya kamu suka dan kamu penasaran, keep on watching dan jangan lupa kamu like videonya. Dan kayaknya Jo udah kebanyakan ngomong, langsung aja kita ke tutorialnya. Kenapa Jo pakai primer? Tujuannya primer itu untuk ngebuat makeup kita lebih tahan lama. Jadi buat kita cowok, kita nggak perlu takut makeup kita bakal runtur. Yes, ini dia tujuannya buat makeup tahan lama dan muka kita itu bakal stay matte, nggak kayak berminyak-berminyak gitu. Jadi muka kamu bakal tetap kayak stay matte. Apa ya? Kering? No, bukan kering juga ya. Istilahnya nggak kering juga, nggak berminyak juga. Jadi dia membuat muka kita itu kayak kelihatan lebih natural gitu. Ya, pokoknya gitulah. Langsung aja, Jo mau pakai primer. Sedikit aja, enggak usah banyak. Step pertama di sini Jo menggunakan primer dari Rimmel yang Stay Matte, dan untuk cara pakainya sendiri, di sini Jo kayak ngikutin bulu-bulu wajahnya Jo. Yes, Jo ngikutin bulu-bulunya. Oke, Jo udah menggunakan primer tadi. Jo udah menggunakan primer dan mukanya Jo kayak flawless gitu. Padahal Jo belum pakai apa-apa di sini. Yes, Jo cuman pakai tadi yang Rimmel yang Stay Matte. Sekarang Jo menggunakan powder. Powder di sini Jo rekomendasi ke kalian yang Stay Matte dari Rimmel. Yes, ini menurutnya Jo produk bedak ya yang paling pas buat cowok. Karena pertama teksturnya dia itu press, kayak apa ya? Gini, Jo ambil satu perbandingan nih, bedak yang ini, kayak gini. Kayak gini, ini dia bedak My Baby. Jadi, kalau menurutnya Jo ya, ketika kita menggunakan bedak yang kayak gini, dia itu bakal cepat luntur gitu. Tuh, dia itu bakal kayak cepat luntur gitu, kalau menurutnya Jo. Jadi ini kurang worth it, kurang pas buat cowok gitu. Jadi Jo nggak rekomendasikan. Ibaratnya kalau kita pakai bedak ini, dia bakal gampang luntur seperti butiran debu. Yay! Ketika kita menggunakan produk yang Stay Matte dari Rimmel ini yang press powder, dia itu Jo coba kasih watchnya ya di switch, pokoknya itulah ya. Jo coba kasih apa sih itu, itunya lah yang biasa beauty vlogger ngomong, apa Jo lupa namanya apa, Jo swatch Jo bakal swatch di tangan biar kalian bisa lihat tuh, dia tuh nggak gampang pindah gitu. Lihat ya, Jo bakal fokus ke tangannya aja. Dia tuh nggak bakal gampang pindah, sekalipun Jo udah, padahal Jo udah tepuk-tepuk loh. Jo ambil lagi ya, biar kalian bisa lihat. Nah, dia tuh nggak gampang pindah. Apalagi tadi Jo udah menggunakan base-nya itu, Jo udah pakai primer tadi dari Rimmel. Udah, nggak bisa nggak pindah. Jadi ini Jo rekomendasi para...
Oh iya, Jo mau kasih tips ke kalian gimana sih caranya Jo milih bedak untuk wajahnya Jo. Yes, caranya Jo ya, ini caranya Jo. Yang pertama, boleh satu tingkat lebih cerah atau warnanya sama persis dengan kulit kamu, atau satu rendah dengan warna kulit kamu. Yang untuk hasilnya, kalau satu tingkat lebih cerah, otomatis istilahnya wajah kamu bakal kelihatan lebih putih. Yes, kelihatan lebih dari biasanya. Sedangkan kalau kamu pilih warna aman, itu yang sama persis dengan warna kulit kamu. Atau yang terakhir, yang warnanya lebih gelap dibanding kulit kamu, ya otomatis bakal lebih gelap. Seperti itu. Jadi, cara milihnya seperti itu. Dan untuk testernya, Jo biasa ambil segini. Terus, Jo coba gosok di bagian sininya, Jo. Untuk Jo, di bagian sininya, Jo. Terus di sini. Terus di leher, Jo coba tes di leher juga. Gitu. Jadi kalau misalnya warnanya kayak nggak terlalu kayak berlebihan, Jo bakal ambil. Istilahnya seperti itu. Jadi kalau untuk Jo, kalau Jo pribadi, Jo milih warna bedaknya itu untuk Jo pribadi yang pasti yang natural, karena ini untuk shade-nya aja yang natural look, yang 003. Selanjutnya di sini Jo menggunakan dua brush sekaligus dari MAC. Yes, Jo menggunakan dua brush sekaligus. Kenapa? Agar kalau Jo pakai bedaknya itu bisa lebih cepat. Jadi nggak makan banyak waktu, begitu. Ini step yang gak boleh banget kamu lewatin. Jangan lupa kamu gunakan juga rimel yang stay matte-nya juga tadi di leher kamu. Yes, biar warna kulit kamu itu tidak aneh alias belang begitu. Terakhir di sini kita menggunakan setting spray dari Elagor. Gunaan dari setting spray ini adalah untuk ngebuat hasil makeup kamu itu bakal tahan lama. Jadi buat kamu cowok di luar sana, kamu gak perlu takut makeup kamu bakal luntur or apa kayak gitu. Makeup kamu bakal tahan lama karena kamu udah menggunakan setting spray. Dan di sini juga menggunakan dari Elagor. So this is final looknya. Gimana menurutnya kalian? Gak terlalu banyak perubahan karena seperti judulnya no makeup makeup look. Jadi Jo menggunakan makeup tapi tidak kelihatan makeup. Dan menurutnya Jo video ini sangat worth it buat cowok yang ingin menggunakan makeup. Video kita kali ini thank you banget buat kamu yang sudah nonton. Dan mungkin buat kamu yang tidak ingin ketinggalan videonya Jo ketika Jo upload, jangan lupa kamu subscribe dan aktifin notifikasinya. Dan kalau misalnya kamu punya video requestan atau apa kayak gitu terserah, atau masukan mungkin tinggal kamu klik aja. Klik apa yang kamu klik Jo? Tinggal kamu tulis saja di kolom komentar. Dan kalau menurut kamu video ini juga bermanfaat dan ingin kamu bagi ke teman-teman kamu, silakan kamu tinggal share saja. Dan mungkin buat kamu lagi yang ingin berteman akrab dengan Jo, Jo bakal simpan Instagramnya Jo sama Facebooknya Jo di description box. Oh iya, Jo juga lupa kasih ke kalian semua produk yang Jo gunakan ini, Jo bakal simpan linknya di description box dan di description box. Dan Jo juga bakal tulisin berapa harganya. Jadi buat kamu bisa kamu bisa hitung berapa yang kamu butuhkan. Segalanya, tapi segalanya dimulai dari penampilan. Bye bye.